Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu pomade, bukan pomade sih, brilliantine. Sebentar. Nah, salah satu brilliantine pabrikan lokal. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview Rita brilliantine. Pomade ini sudah saya coba. Ya, bukan sudah dicoba sih. Pernah pakai juga ketika zaman masih SMA, zaman kuliah. Ya, ini dia produknya. Pomade ini adalah bukan pomade ya. Brilliantine ini salah satu buatan pabrikan lokal di Surabaya, bukan salah satu, satu-satunya yang masih hidup. Tahu ini tahun berapa diproduksi awal berdirinya? 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi barang ini adalah barang paling tua di Indonesia, salah satu barang paling tua di Indonesia yang masih bertahan sampai saat ini. Guys, gak usah ngomong sejarah ya. Langsung saja kita lihat kemasannya. Produknya sangat old school sekali. Ya, sangat tua. Nah, sini ada Rita Old English Lavender Solid Fade Brilliantine. Ya, di sini kita cek belakangnya. Rita. Nah, bentar. Nah, di sini ada komposisinya. Di sini ada nomor BPOM dan di sini nama produsennya di sini. Nah, sip ya di sini. Berat bersihnya 65 gram. Dan di sini ada kode expirednya. Nah, November tanggal 2018. Saat kita buka, wanginya mirip-mirip wangi lavender lah. Iya, memang dekat dengan wangi lavender. Ada pada bau-bau seperti minyak, minyak apa gitu lupa. Enak wanginya. Dan saya suka barang klasik ini. Pomade ini mengingatkan saya ketika zaman dahulu kala, ketika nyari pomade pink bernostalgia. Dan saya dipertemukan dengan salah satu teman akrab saya juga ketika zaman kuliah. Sekarang udah lost kontak. Lah, malah curhat. Langsung saja kita lihat pencolekan. Agak keras ya, tapi beda, cuma permukaannya aja yang keras. Dan langsung kita oleskan, sangat mudah sekali dan wanginya makin terasa. Oh iya, kenapa sih kok brilliantine sama pomade itu beda? Dalam secara bahan hampir sama. Yang membedakan adalah rata-rata brilliantine itu menggunakan parafin. Kalian tahu tuh parafin seperti apa? Bentuknya gimana, kerasnya? Tapi brilliantine sendiri ini adalah pomade ya, bukan pomade ya, brilliantine ini sendiri minyak rambut padat tapi berkilau. Tapi Anda tidak bisa mengharapkan hold yang tinggi atau tahan lama lah. Bukannya agak keras. Jangan kedua. Dan
Dan rata-rata tekstur tekstur brilianti sendiri itu awalnya memang seperti keras, dicolek. Tetapi ketika diratakan untuk semua, itulah brilianti. Bedanya dengan pomade itu, dia itu lebih berkilau daripada pomade. Cuma bulknya masih menang pomade. Daya kuat, daya lengket, apapun itu masih menang pomade. Kecuali dalam urusan apa kilaunya. Lengket sih enggak, memang enggak lengket ini. Jalan terakhir, jalan ketiga ya. Rita sendiri juga tidak cuman mengeluarkan produk brilliant saja, atau bisa lebih kita generalisasikan tuh Ricosnya yang membuat Rita. Kita sendiri juga punya salah satu produk hair grooming yang lain seperti ini, Rita Hair Oil, dan produk yang lain atau pomade-nya sendiri ada Ricos ya, Ricos bukan Rita. Colekan terakhir ya, terasa padat banget, tapi ketika diratakan dia akan meleleh dengan mudah. Jalan terakhir. Sudah selesai. Saatnya cuci tangan. Nah, mau ngidupin rokok dulu. Oh iya, lali sisir. Nah, kita langsung pada penyisirannya. Gampang sekali kan? Yaitu karakteristik dari saat penyisiran di brilliant, menggunakan brilliant di rambut. Dan kita ini sudah sangat tua sekali. 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, 1945, 46, 47, ya 47 sekitar segitu. Ricos berdiri. Oh iya, cepat sekali kan, langsung bikin paru, bikin belahan lah. Pomade ini, pomade kan,
brilian ini karakteristiknya memang nggak lengket. Kebanyakan brilian itu seperti itu, hanya cuma memberikan efek kilau. Tapi nggak semua brilian, ya semua brilian ini ya hampir semua seperti itu. Hampir semua brilian itu seperti itu. You're right, baby. Langsung kita bikin pullback, kita bikin executive counter, counter executive. Biasanya orang-orang kerja cuma rapi-rapi yang dua, gak masalah. Nah, oh ya, saya sendiri tidak dibayar oleh Ricos atau produk-produk yang saya review. Saya itu semua beli, tidak ada yang nggak beli. Jadi saya review dengan hati yang senang, asik, dan tidak ada paksaan. Yang khusus di YouTube. Saya juga bukan artis YouTube yang menamai rambut saya atau menamai diri sendiri adalah salah satu nama hairstylist rambut zaman dulu. Saya bukan itu. Saya nge-review dengan suka hati, sesuka hati saya. Oh ya, dan juga bila ada yang ngirim tester atau ngirim produknya, ya silakan saja. Gak apa-apa kok. Ya, sudah selesai. Kilaunya melebihi ekspektasi. Mungkin hotnya ya cuma glimis-glimis doang lah. Kata orang Jawa sih gitu. Kemek kare ngelimis sitok. Nah, tambah di samping kiri, belakang, dari samping kanan. Ya, sesuai karakteristik brilliantin sendiri. Komen awal, teksturnya ringan di rambut. Meskipun nyoleknya agak keras, karena kita tahu sendiri parafin itu keras. Dan memberikan kilau yang bagus sekali. Mengingatkan saya sama orang-orang zaman dahulu kala. Oke, sekian review singkat dari saya. Berita ini bagus untuk dilihatin dengan desain yang sangat lawas, lawas sekali. Ada gambar ceweknya, tahu ini ceweknya siapa? Ada gambar kupu-kupu, aduh kupu-kupu. Desain old school, lawas, vintage. Kalengnya juga nggak biasa, tapi mungkin banyak produk-produk zaman dahulu kali yang seperti ini kalinya. Sangat keren sekali. Bila Anda rambutnya lurus sekali, saya rekomendasikan pakai Rita. Tapi pomade ini bertahan cuma di indoor. Kalau untuk berjalan-jalan, untuk yang beraktivitas luar, lebih baik hindari saja. Oke, sekian review singkat dari saya. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan di hati Anda atau reviewnya jelek atau backgroundnya sama saja, kamar mandi, mohon dimaafkan. Adios, amigos. Selamat berakhir pekan.